Okay, yang terakhir saya akan tunjuk ada bagaimana anda nak tetapkan cara nak run software ni. Okay, WhatsApp Prime ni, sistem WhatsApp Prime ni. Anda lepas anda dah setting semua tetapan yang saya dah tunjukkan dalam video-video yang sebelum ni. Okay, anda hanya perlu, yang pertama sekali paling penting sebelum anda start, pastikan anda punya number, file number, file message dengan app name ni semua dia betul ikut seperti apa yang ditetapkan. Nama jangan tukar, biar number, biar message, biar app name, jangan tukar. Okey, dalam dan ketiga-tiga file ni mesti dalam file download. Okey, mesti dalam file download, itu paling penting. Alright, kemudian anda pergi tekan WhatsApp Pro. Saya akan test run bagi anda nampak lihat. Saya akan test run untuk promo salah satu bisnes saya, di mana sekarang tengah musim jerebu. Saya akan promote orang kata penapis udara lah. Okay, penapis udara. So saya akan tunjuk bagaimana nak runkan software ni. Anda pergi cari aplikasi WhatsApp Pro. Alright, tekan sekali. Okay, so anda tak perlu tukar apa-apa. Anda biarkan maksimum blast tu 3, yang penting maksimum delay tu kena biarkan 6 saat. So yang paling selamat anda boleh buat 50. Okey. 50 yang paling selamat. Setiap kali blast buat 50. 100 pun saya pernah cuba tak ada masalah, tapi yang paling selamat untuk mengelakkan anda punya WhatsApp di block, anda buat 50. Tapi sejujurnya saya sendiri telah cuba 100, memang tak ada masalah. Okey. Tapi untuk paling selamat, untuk jika anda takut WhatsApp anda kena block, anda buat 50. Maksimum blast 50 saja, 50 nombor sekali. Okey, 50 nombor sekali. So anda tekan okey. Okey, bila dia tekan okey, dia keluar macam tu, anda akan tekan close. Bila anda tekan close, software tu akan mula bergerak lah. Okay, so sekarang software dah berjalan, nampak tak? So dia akan keluar secara auto, dia akan keluar secara auto, dan video link yang kita dah masukkan tu dia akan keluar sebagai macam preview dekat bahagian atas untuk prospek tu tekan. So senang boleh dapat info dan langgan terus ke bisnes atau beli terus produk anda. Dekat YouTube tu anda boleh letakkan link WhatsApp anda ataupun nombor handphone anda lah. Okay, so setiap kali blast maksimum anda boleh buat paling selamat 50, maksimum pun 100 saja. So bila anda buat yang kali kedua, adakah dia akan ulang pada nombor sama? Tak, dia takkan ulang pada nombor sama. Dia akan habiskan nombor tu ikut urutan yang anda dah letak nombor tu bawahnya. Jika anda letak 700, bermakna kalau kali pertama anda run 50, maksudnya yang kali kedua dia akan run daripada nombor yang 51 hingga ke nombor yang ke 100, dan dia akan sambung berikutnya sampai anda dia habis nombor yang ke 700. Okay, alright, saya harap dengan tetapan ni anda dapat naikkan sales bisnes anda, naikkan bisnes anda dan capai impian anda. Kerana jika apa gunanya anda ada data banyak dalam handphone anda, anda dah apa dapat selama ni, tapi anda dah promote tapi anda tak follow up, itu pun salah. Jadi ini adalah salah satu cara yang terbaik atau terbijak nak follow up dengan memberitahu promosi, dengan kita promosi atau apa-apa update yang terbaru supaya menarik. Mungkin pada waktu tu dia tak minat, tapi bila kita promote ni follow up, dia minat dan kita dapat close sale. Jadi anda boleh teruskan iklan, teruskan iklan di mana-mana media sosial untuk dapatkan nombor baru, dan anda boleh gunakan teknik ni untuk dapatkan lebih sale. Okey, habiskan pelarangan, kemudian bila-bila nak follow up boleh buat macam ni. Nak promote pun boleh. Anda boleh dapatkan mana-mana nombor yang anda nak. Just pastikan nombor yang anda guna tu tepat dan nombor data yang guna tepat untuk anda, jenis produk atau servis yang anda nak jualkan tu. Alright, itu sahaja sekian dari saya. Assalamualaikum dan saya jumpa anda semua di puncak kejayaan.